Oh ya, kita buka gerbangnya ya. Ini gerbang nomor 3. Ini yang atas apa bawah sih tadi? Yang atas ini. Yang bawah ini. Kebuka. Sampai ke gerbang nomor 3. Oke, ini puzzle yang pertama ya dari gerbang nomor 3. Lu ikutin aja langsung kayak gini. Yang ini mati. Yang ini nunjuk ke bawah situ ya. Terus yang ini nunjuk ke sebelah kiri. Terus yang ini juga ke sebelah sana. Ini juga nyala ke sebelah kiri. Terus kita ke atas. Yang ini nunjuk ke bawah. Terus ini nunjuk ke kanan. Yang ini ke bawah. Terus yang sebelah kanan. Nah, kayak ini. Dah. Ini puzzle pertama dari gerbang nomor 3. Terus kita masuk. Nah, di bawah situ ada chest tadi, harus lo ambil. Nih ada chest. Nyasar gua. Naik ke atas. Terus yang ini sampai sini. Oh ya, jadi ke ruang selanjutnya ya. Tadi ada batu di sini, batu air. Kita hajar, hydro keluar, airnya pada tumpah. Terus nongol kayak bayangan di bawah bintang ini. Ini bayangan bintang. Kita samain aja kayak gitu. Kayak gini ya, kita samain. Nah, kalau udah sama kayak gitu, ntar keluar gerbang di sini nih. Nah, ini ada gerbang di sini, coy. Kita masuk aja. Ini kebuka nih. Dan ada chest di depan situ. Ada chest, kita buka. Ternyata ada chest lagi. Kita buka, ada chest lagi. Oke. Balik lagi. Wow. Ada air, kita timpuk aja coba. Mungkin ada sesuatu ntar. Nah, ini dia. Ini chest yang asli. Nah, baru ketemu tuh. Harus disiram dulu pakai air. Barulah ketemu. Ini kayak ada sesuatu ya di sini. Gua nggak tahu apaan. Tapi kalau dideketin langsung kebuka. Ini harus pakai hydro ya, guys. Ini udah disediain, kita tinggal ganti. Ganti Barbara ya. Oke, kita nemu puzzle lagi. Kayak gak bisa di... Oh, bisa diaktifin. Oke, itu yang gua lakuin tadi. Mungkin bisa lu aktifin dengan cara yang sama kayak tadi. Kita maju lagi. Yang penting udah aktif. Tapi ada chestnya nggak? Di sini nggak ada ya. Terus ada puzzle api. Ada hubungannya. Yang air ada di depan. Mirip astrologinya mungkin ya. Jadi semuanya nyala kecuali yang ada airnya gitu. Atau yang air yang ini gue nyalain semua kecuali itu satu. Benar ya. Jadi kayak gitu caranya ya. Jadi ngikutin yang belakang tadi, yang airnya paling depan tuh artinya obornya yang paling depan itu mati.